Halo Abang Dan, Assalamualaikum. Balik lagi di channel Bow Sticker. Di awal video sudah lihat dua warna stiker yang sama, tapi sebenarnya beda kalau kamu perhatikan ya. Makanya kita mau bahas adu gelap warna hitam Dove Max Decal versus Oracle. Kenapa harus ini yang kita review? Pertama, karena saya adalah penggemar setia dari Oracle sudah lama Abang Dan. Kalau kualitas sudah nggak usah ragu. Dan saya juga pengguna rutin Max Decal, terutama warna-warna premium ya. Yang kedua alasannya karena saya tertarik dengan keluaran warna hitam Dove dari Max Decal ini, terutama dari warna dan ukuran yang mirip-mirip Oracle. Jadi saya rasa kedua stiker ini cocok ya untuk kita bahas. Kebetulan dua stiker ini sudah saya pasang di dua mobil yang sama jenisnya, dan kedua mobil ini juga masih saudaraan ya Bang Da. Yap, kita sudah pasang Max Decal di mobil Land Cruiser Prado, dan stiker Oracle kita pasang di Land Cruiser V8. Pertama yang kita bahas adalah ukuran. Stiker Oracle hitam Dove ini punya ukuran 125 cm, sedangkan hitam Dove-nya Max Decal punya ukuran 135 cm. Ya, cuman beda sekitar 10 cm-an ya. Kalau untuk mobil stiker, kedua stiker ini aman ya ukurannya. Nah, yang jadi masalah adalah ketika mau dipasang di mobil SUV ya, yang lebih besar bodinya. Kalau Oracle jadi gantung dan biasanya akan ada sambungan di sekitar sini. Berbeda dengan Max Decal ukuran yang 135 cm nya ini sangat ideal menurut saya. Jadi ukuran gantung bisa diatasi dengan bahan ini. Yang kedua, daya tahan stiker. Kalau bahas ini kebalikannya ya Bang Dah, karena Oracle sudah terbukti daya tahan warnanya yang capai ya 3-4 tahun. Tergantung kamu merawat stikernya juga. Semakin kamu rawat, maka semakin lama daya tahan stiker Oracle ini. Kalau di Max Decal sebenarnya belum teruji, karena produk ini memang baru launching ya di tahun 2022 ini. Cuman kalau kita lihat spesifikasi dari stiker ini, dia itu sudah mempunyai daya tahan warna 1-3 tahun. Ya, selisih 1 tahun lebih unggul Oracle. Warnanya. Ini kenapa saya sebut stiker sama tapi beda kalau diperhatikan. Kita cek warna Max Decal lebih dulu Bang Ga. Mobil ini hitam Dove-nya Max Decal lebih soft. Dove-nya tetap dominan tapi disisip dengan warna satin. Jadi kalau kena cahaya lebih ada sedikit kilatnya. Mirip-mirip hitam satin tapi ya lebih lembut lagi lah kalau kita lihat. Sementara itu Abang Da, di mobil hitam Dove-nya yang ini kita pakai stiker yang Oracle. Seperti ciri khas Dove ya, jadi stiker ini benar-benar andalin pekat warna hitamnya. Dan hitam Dove Oracle ini saya sebut masih jadi favorit untuk wiping motor atau mobil di Indonesia, karena ya itu tadi, stiker ini memang udah legend Abang Da, udah dari dulu ada. Jadi antara dua warna ini tinggal selera aja sih yang ya mau pakai yang mana. Kalau kamu mau benar-benar pekat bisa pakai Oracle, tapi kalau mau kamu tampilan hitam yang berbeda dengan efek satin atau kilat-kilat, kamu bisa cobain stikernya Max Decal ini. Oke Abang Da, warna sama tapi beda tampilan ya dari kedua stiker ini, dan kedua stiker ini pastinya adalah rekomendasi dari saya karena memang stiker ini best seller untuk dipakai ya. Dengan hadirnya warna hitam terbaru, tentu buat pilihan di stiker jadi lebih menarik ya Abang Da. Jadi buat kamu bebas milih mau tampilan kendaraan kamu seperti apa. Semoga video ini membantu buat kamu yang pas lagi cari warna hitam Dove untuk dipasang di kendaraan. Seperti biasa, segala informasi tentang kita ada di sini. Jangan lupa kepoin dan follow ya Bang Da. Subscribe, like, dan komen channel ini. Dan stiker apa yang mau kita review lagi, silahkan request di kolom komentar. Beres sudah video kali ini, jangan takut pasang stiker, karena dengan stiker bisa buat kendaraan kamu jadi paten gali. Saya Taki, Bow Sticker pamit. Assalamualaikum.